Hai guys, hari ini gue mau bikin bakso. Pertama-tama kita harus lakukan adalah didihin airnya. Soalnya kalau masak bakso, airnya mendidih pas direbus baksonya, nanti hasilnya nggak mulus. Jadi selama kita mempersiapkan bahan, kita sambil didihin air, nanti airnya, apinya kita matiin. Terus bahannya ada daging sapi. Ada es batu, dua sendok makan garam kasar, tiga sendok teh bubuk bawang putih, tiga sendok teh lada putih. Tiga sendok teh baking powder. Blender semuanya. Nah, kalau udah halus, baru kita masukin sagunya. Blendernya sampai halus kayak gini ya, baru kita pindahin ke wadah. Oke guys, sekarang airnya udah mendidih, kita matiin dulu kompornya. Terus tangannya kita minyakin dulu, jadi gampang buletinnya. Aku mau bikin agak kecilan ya. Soalnya mau cobain bikin bakso beranak.
Oke, bisa dilanjutin terus sampai habis. Sekarang aku mau cobain bikin yang isinya cabai. Sekarang yang bakso beranak.